staf pegawai, dan yang kami banggakan, panitia penyelenggara pesantren kilat Ramadan 1444 Hijriah, serta siswa-siswi UPT SSP Negeri 1 Pinangun. Caca. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat salam. Sallallahu alaihi wasallam. Beserta keluarga dan para sahabatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita salam umatnya. Hadirin yang berbahagia, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pesantren kilat Ramadan hari ini, Kamis 13 April 2023. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Pembacaan doa. 4. Sambutan dari Kepala UPT SMP Negeri 1 Minamu sekaligus membuka kegiatan pesantren kilat Ramadan 1444 Hijriah. 5. Penutup. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita membuka acara ini bersama-sama dengan melafazkan basmalah. Acara selanjutnya, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Zain Pratiwi Syam dan akan diterjemahkan oleh Clarinta Kalan Kirsan. Dengan hormat, disilahkan. Katuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا شهر رمضان الذي dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Wajibkan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia
dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa gamus di sana? Terima kasih kepada Setra TV dan Klarita. Semoga pembacaan Al-Quran tersebut mendapatkan pahala yang berlipat, dan kita sebagai pendengar mendapatkan juga limpahan pahalanya. Ada orang di sana. Acara selanjutnya, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syabirin. Hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saat ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangka acara pembukaan Pesantren Kilat Ramadan 1444 Hijriah yang diselenggarakan oleh PT SMP Negeri 1 Binangun. Kami mohon kiranya acara ini senantiasa berada dalam ridha-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan selama kami mengikuti pesantren kilat ini. Berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang luas, dan amalan yang Engkau terima selama kami mengikuti wa dzurriyyatana qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masuk YouTube. Terima kasih kepada Rizki Zahrani. Semoga doa tersebut dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Acara selanjutnya, sambutan dari Kepala UPT SMP Negeri 1 Binangun sekaligus membuka kegiatan Pesantren Kilat Ramadan. Bapak Ibu Ketua Panitia bersama jajarannya, ada kausis juga terlibat panitia. Dikatakan diharapkan dengan kilat karena kan kilat itu kan cepat. Nah, kita berharap diharapnya pesantren kilat ini anak-anak kedua yang kuharap ya. Kita semua berharap bahwa dengan masuknya semua di pesantren kilat ini, dengan 3 hari ini kita juga berharap semua berubah seperti secepat kilat. Ya, mulai dari perilaku yang selama ini perlu lagi diperbaiki. Ya, mungkin di pesantren kilat ini setelah keluar dari pesantren kilat, ya ada perubahan yang luar biasa. Sepakat? Siap berkomitmen hari ini? Siap. Bahwa setelah ini anda semua ini sebagai remaja-remaja milenial yang handal, yang hebat, bisa menjadi contoh bagi teman-teman yang tidak ikut pesantren kilat. Bisa? Bisa. Betul? Betul. Sepakat? Yang lain, yang bicara terus dengar yang lain, bagaimana? Mau atau tidak? Ya. Ada semua namanya nih Pak Denrolato. Jadi semua yang hidup, yang hadir di sini, saya berharap namanya sudah terekam di daftar hadir. Nah, setelah ini kami akan melihat
apakah betul kata yang kita ucapkan bersama-sama di sini dapat dilaksanakan dengan baik dan bisa kita pegang teguh atau tidak? Kembali nanti setelah pusat terkilat dari preman-preman yang besar. Apakah akan semua bisa menjadi insafi preman-preman? Atau malah Anda yang harus menjadi yang lain? Ya, Pak semua bisa berubah. Berubah jadi lebih baik. Apalagi temanya di sini adalah meningkatkan kualitas akhlak, ibadah kaum milenial di era apa sekarang? Apa itu digital? Apa itu teknologi? Ya, apa itu teknologi? Jangan sampai Anda sudah tahu ditanya sama nenek pulang di rumah, apa itu teknologi? Ya, teknologi ini nih. Ya, teknologi kan yang serba modern seperti yang ya HP dan lain sebagainya. Sekarang informasi begitu cepat, sekian detik, sekian menit informasi bisa kita akses dengan era digital sekarang ini. Dan kita berharap remaja-remaja kaum milenial yang muslim ini bisa menjadi yang panutan bagi yang lain. Bagaimana menjadi pelajar-pelajar yang islami, pelajar-pelajar yang handal, yang hebat. Mau menjadi pelajar yang hebat? Kalau mau menjadi pelajar yang hebat, maka kuncinya adalah di pusat terenggilan ini. Ya, saya berharap kepada anakku sekalian bahwa pusat terenggilan ini bukan hanya simbolis atau seremonial saja, tapi kita berharap ada ilmu yang bisa didapatkan di pusat terenggilan. Dan saya berharap ada nilai plus yang bisa didapatkan setelah ini. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu guru agama, ada guru agama? Ya, Pak Lengkati minta ini ya, mari kita doakan semoga cepat sembuh. Amin. Karena kurang sehat. Saya berharap bahwa siswa yang ikut ini bisa bisa menjadi nilai tambah bagi istrinya. Pelajaran PAI. Tapi dengan catatan Anda berubah akhlaknya. Istrinya sama. Ya. Yang tadinya tidak rajin bisa secepat kilat rajinnya. Jadi cepat datang di sekolah. Jadi itu yang kita harapkan bersama-sama, sehingga saya berharap guru dan makasih ke guru dan tingkat dan kesiswaan, coba kita ramu itu supaya betul-betul ini di kelas 7 kita foto ini regenerasi yang berkelebihan khusus. Bukan saya tidak mau selalu memberikan label yang negatif, tapi saya berkatakan yang berkelebihan khusus itu coba kita foto dan masukkan di situ. Ya, kita masukkan di situ supaya betul-betul anakku datang di sini yang betul-betul membawa ilmu pulang ya. Siap? Siap berubah? Siap menjadi siswa-siswi yang hebat? Siap menjadi remaja milenial yang luar biasa? Siap bawa di bawah PTSPD ke satu binamu? Siap Oski keren. Sini keren. Oh hey, silakan keren. Mana anaknya keren kan? Oh. Terima kasih. Ya, kita lanjut ya. Anak-anak sekalian, kita lanjut ya. Jadi ini adalah langkah awal di pesantren kilat kita ini. Ya, dan saya berharap ini akan berkesinambungan terus, bukan cuma pesantren kilat, tapi mungkin dari kota Mabuku juga kita akan kembangkan sehingga anak-anak semua betul-betul layak menjadi remaja milenial yang luar biasa. Jadi saya pikir itu dari saya. Sekali lagi mungkin teman-teman saya ucapkan terima kasih banyak kepada anakku sekalian atas antusiasnya. Dan terakhir mungkin dari itulah ada yel-yelnya ya, atau ada yang ya ada yel-yelnya yang
dia bisa menjadi ciri khasnya setelah yang ini. Apa yang ini? Kan saya kemarin manakah 96 atau 95 yang saya masuk, ada dalam manakah 95? 95 oh satu orang sih. Mana satu orang? Memang dia suka agama dan mudah-mudahan dia menjadi ustazah. Amin. Ya, kelas 96 ada. Mana dia rekomendasi yang semula tidak ikut? Kabur. Ada Sultan. Sultan Hamengkubuwono ke-30. Ya, dari Sultan. Pak Riham. Sembilan Nabi dan kelima orang di profila. Ya, tak apa-apa. Dia lebih orang yang pun tiga orang yang mewakili 200. Di siap. Ya, dia mengucapkan, dia mengharap dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pesantren Kilat UPT SMP Negeri 1 Minamu kami buka dengan resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Kepala UPT SMP Negeri Satu Binamu atas sambutannya. Alhamdulillah, rangkaian acara pembukaan pesantren kilat ini akhirnya sudah selesai. Semoga acara pesantren kilat ini dilancarkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua mendapatkan pahala dan keutamaan di bulan Ramadhan ini. Semoga amalan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Marilah kita menutup acara ini dengan melafazkan hamdalah. Hamdalah. Alhamdulillah Rabbil. Sekian acara pembukaan pesantren kilat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak gadisnya Pak Ikram. Yang mana ya? Ya, panitia mungkin bisa ambil ya. Ke depan, Ibu. Selanjutnya di jadwal apa ya? Jadwalnya apa?